guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial gimana caranya mengedit video merubah langit ya guys, seperti video yang di depan tadi ya guys. Nah, di sini kita hanya membutuhkan satu aplikasi yaitu KineMaster. Mungkin sobat semuanya kalau belum punya aplikasi, sobat bisa kunjungi deskripsi bawah, nanti saya sertakan di sana dan bahan-bahannya ya guys, tentunya seperti apa caranya tutorialnya. Saksikan video ini setelah yang satu ini guys. Kita sudah di menu aplikasi KineMaster ya guys, dan kita untuk mengedit videonya kita tekan icon plus di sini dan kita pilih rasio 16:9 ya guys, yang ini. Nah, untuk menambahkan videonya yang mau kita edit, kita tekan di sini media dan pilih video yang akan sobat edit seperti ini. Kemudian di video ini kita tekan dan kita ubah warnanya ya. Di sini caranya tekan filter warna ya guys, dan sobat semua bisa pilih yang ini ya guys, dan kita checklist. Kemudian kita pergi ke penyesuaian warna yang ini ya, dan kita ubah warna yang nomor 2, kita naikkan sampai atas. Yang adjustment nomor 3 ini kita naikkan juga ke atas seperti ini. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kita simpan video yang sudah kita edit ini dengan cara tekan tombol icon share, kemudian kita ekspor. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk mengekspornya ya guys, kita membutuhkan waktu. Oke, video sudah berhasil kita simpan. Kemudian kita tekan lagi di video yang barusan kita edit dan kita pergi ke filter warna di sini ya guys. Kita normalkan dengan video semula ya guys, asal yaitu kita tekan yang ini, kita checklist dan kita tekan lagi videonya. Kita pergi ke penyesuaian warna dan kita kosongkan. Kita normalkan ya guys. Oke, kemudian kita checklist. Langkah selanjutnya, kita masukkan video yang sudah kita edit tadi dengan cara kita tekan lapisan di sini. Kemudian kita masukkan media. Kemudian kita cari video yang sudah kita edit barusan. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian kita tekan di sini ya, tekan icon sebelah gunting ini yang tengah ini dan pilih full screen di sini guys. Oke, dan kemudian kita checklist. Kemudian kita geser video ini sampai ke titik yang mau kita edit, dimana suasananya itu menjadi berubah dan mulai bintang-bintang itu, langit menjadi bintang ya guys. Di sini mungkin saya akan di sini mulai ke tangan saya mulai naik ke atas, mungkin ini, dan kita klik ke video yang kita sudah edit tadi dan kita tekan icon gunting.
Kemudian pangkas ke kiri ya, playhead ya guys, yang ini. Oke, kemudian kita tarik lagi sampai mungkin kita ini guys ya, mungkin segini. Ini kita potong ke yang kanan ya guys. Oke, jika sudah. Kemudian kita akan tambahkan lagi video bintangnya guys, dengan cara kita klik lapisan, kita pilih media, dan kita pilih video yang sudah kita download tadi guys. Itu, dan kita pilih icon sebelah gunting ini, dan kita full screen ya guys. Oke, seperti ini. Kemudian kita checklist. Oke, gimana cara untuk mengedit merubah warna langitnya? Gimana cara merubah warna langitnya? Sobat klik di video ataupun di video langit ini, dan kemudian sobat pergi ke titik tiga sebelah kiri ini guys. Dan ini ke belakangkan ya guys. Video ini maksudnya di belakang layar ya guys. Nah, di sini. Oke, kemudian sobat pergi ke video yang berwarna biru ini, dan sobat aktifkan kunci kromanya guys di sini. Dan aktifkan. Kemudian sobat geser adjust mungkin seperti ini guys ya. Oke, mungkin seperti ini. Kita checklist dan kita coba akan play, kita putar dan coba kita putar seperti ini ya guys. Ini langit kita sudah menjadi, sudah mengeluarkan bintang guys. Oke, di sini untuk mengedit suasana biar jadi gelap, di sini sobat klik video yang warna biru di sini yang kita edit tadi, dan sobat semuanya pilih penyesuaian warna. Kemudian sobat penyesuaian warna yang pertama ini kita turunkan guys sampai habis ya guys, seperti ini. Kemudian kita checklist, dan seperti apa hasilnya mari kita coba buka, apa kita putar ya guys, dan kurang lebih seperti ini guys, dan seperti inilah kurang lebih. Jika video kita ini terlalu apa, animasi bintangnya cukup terlalu panjang, kita bisa potong ya guys, mungkin di saat tangan kita turun gini, di sini kita akan potong ikon gunting dan kita pangkas sebelah kanan ya guys, seperti ini. Begitu juga yang sebelah ini guys, yang video yang tengah ini kita juga potong, kita samakan ya guys, kita potongkan di sini. Oke, biar terlebih. Oke, mungkin ini video ini saya geser ke sebelah sini sedikit, biar perpindahannya itu tidak apa guys, tidak, biar smooth ya guys. Oke, mungkin seperti ini. Kita putar lagi guys. Oke, mungkin seperti ini guys. Oke, kemudian biar terlihat smooth, kita di sini kita pakai animasi, kita taruh animasi itu memudar. Ya, mungkin paling cepat aja. Di sini pakai 0,5 ya guys, di sini.
Kemudian juga di video bintangnya kita juga pakai animasi memudar dengan sama durasi yang cepat. Nah, kemudian juga di yang animasi keluarnya kita juga gunakan memudar juga guys. Kita pakai yang sama ya guys. Kemudian yang bintang video bintangnya juga animasi keluarnya kita juga kasih memudar dan kita geser sampai 0,5 ya guys. Nah, seperti ini. Coba kita buka dari awal, putar. Nah, mungkin hasilnya seperti ini ya guys. Ini sangat gampang banget untuk mengedit langitnya guys. Nah, inilah guys hasil dari edit video langit berbintang ya guys. Nah, mungkin seperti ini ya guys. Gimana sobat semuanya? Cukup gampang bukan? Sobat semua juga bisa tambahkan audio ya guys ya, di sini ada tekan audio. Sobat bisa pilih audio yang mana aja yang sobat punya. Dan kemudian sobat juga bisa tambahkan di videonya di sini ya guys. Mungkin kita tambahkan klip gratis di sini. Sobat bisa tambahkan tag-tag ya guys ya, tag-tag ataupun apa-apa ya guys ya, merubah langit menjadi bintang, macam itu apa gimana terserah, mungkin sesuai dengan kreasi sobat semuanya ya guys. Oke ya, kemudian untuk menyimpan ya langsung saja tekan klik share di sini, gambar share di sini, dan ekspor di sini ya guys, ekspor. Oke. Kita tunggu sampai videonya siap. Oke guys, itu tadi adalah caranya gimana cara mengedit suasana menjadi gelap dan langitnya tuh berbintang-bintang ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Semoga terinspirasi ya guys ya. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan share, subscribe tentunya jika video ini bermanfaat ya guys. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.